12 IPA 1. Presence. Jalan-jalan.
Assalamualaikum. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang bab 9 tentang penyimpanan dan transmisi data. Sementara itu. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang bab 9 yaitu penyimpanan dan transmisi data. Nah, seiring berjalannya zaman, teknologi akan semakin canggih. Salah satunya yaitu HP dan komputer. Nah, apakah kalian tahu bahwa di komputer dan HP itu ada penyimpanan data sama transmisi data? Nah, penyimpanan data itu sendiri yaitu berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data yang tersedia untuk perangkat komputer dengan waktu tertentu. Dan penyimpanan data itu sendiri ada macam-macam, yaitu disket, hard disk, flash disk, zip drive, dan memory card. Nah, disket itu sendiri yaitu terbuat dari cangkang tipis, fleksibel yang dilapisi bahan yang bersifat magnetik. Selain itu, hanya mampu menyimpan data sekitar 1-2 MB saja. Akan tetapi harganya ini lebih murah. Nah, lalu yang selanjutnya itu hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak pernah dikeluarmasukkan bagaimana floppy disk tadi. Akan tetapi penyimpanannya hampir sama dengan floppy disk tadi. Yang selanjutnya adalah flash disk. Flash disk itu merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Menyimpan dengan kapasitas yang cukup besar itu mencapai 1 terabyte. Itu namanya flash disk. Yang selanjutnya adalah zip drive. Zip drive adalah media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Perangkat ini terdiri dari floppy drive dan cartridge floppy khusus. Yang selanjutnya adalah memory card. Memory card adalah media penyimpanan yang banyak dipakai dengan peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, ponsel,
lanjut di oke, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan magnetik yaitu kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada penyimpanan lainnya. Kekurangannya yaitu harga lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Yang selanjutnya adalah penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media penyimpanan data yang menyimpan data sebagai pola titik-titik yang dapat dibaca dengan menggunakan cahaya laser. Data yang disimpan dalam medium penyimpanan optik dibaca dengan memantulkan sinar laser terhadap permukaan medium penyimpanan data. Macam-macamnya yaitu CD, LCD, CD-ROM, WORM, CD-RW, dan DVD. Nah, CD itu menyimpan dapat menyimpan data sebesar 700 MB yang merupakan suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah digitalisasi. Yang kedua yaitu CD-ROM. CD-ROM dapat banyak dipakai untuk media penyimpanan data yang sifatnya read only atau hanya dapat dibaca, namanya dikenal dengan CD-ROM. Yang selanjutnya yaitu WORM. CD-ROM kepanjangan dari write on once read many, dapat ditulis melalui komputer. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, Keempat, CD-RU keempat disk rewritable. CD-RU menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk, baik CD-R disk yang tidak dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CD-RW digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Kelima, DVD digital video disk. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun. Sejak diperkenalkan pertama kali, perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Penyimpanan One Cloud Storage. Penyimpanan awan atau dikenal dengan cloud storage adalah sebuah layanan penyimpanan data online yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet dan dapat diakses dengan menggunakan berbagai platform AX, iOS, Windows, Windows Mobile, Android, Linux, dan lain-lain. Nah, setelah kita selesai membahas penyimpanan data, kita masuk ke transmisi data. Sebelum kita membahas pengertian transmisi data, jadi perkembangan teknologi di dunia sangat pesat, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi atau TIK. Di Indonesia, tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, jadi pengertian transmisi data merupakan pengiriman yang melalui sumber data ke penerima data melalui media pengiriman tertentu. Data transmisi melewati transmitter atau pemancar dan receiver atau penerima melalui media transmisi. Transmisi data ada 3 bagian, yaitu 1 data yang didefinisikan suatu entita yang berisi informasi-informasi yang diperlukan. 2 signaling, representasi data yang berupa gelombang elektromagnetik yang akan disebarkan atau ditransmisikan.
Yang ketiga, transmisi, yang merupakan pemrosesan dan pengolahan dari sinyal yang dikirim ataupun yang diterima. Transmisi data itu ada dua, yaitu satu, transmisi data analog yang merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Yang kedua, transmisi digital yang merupakan proses pemindahan sinyal digital. Selanjutnya yaitu media transmisi data. Secara garis besar, media-media transmisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu wired atau wired, yaitu satu, media yang dituntun, guided media atau wired. Media yang dituntun atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan, berpilin, twisted pair, kabel serat optik, fiber optik cable, dan kabel coaxial cable. Kedua, yaitu media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Nah, setelah kita sudah membahas penyimpanan dan transmisi data, berikut adalah pertanyaannya. Yang saya sampaikan nanti, apakah ada yang tanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara kerja penyimpanan data di flash disk? Cara kerjanya yaitu dengan ada dua, yaitu cakram moving head dan cakram moving head. Cakram moving head yaitu memiliki satu track, yang sedangkan cakram moving head itu dapat berpindah-pindah ke akses yang data lainnya. Apakah sudah paham? Paham, terima kasih. Sini ada yang bertanya lagi. Apa itu video streaming? Streaming itu adalah jenis penyimpanan video yang dikompres melalui jaringan internet yang lain, kayak misalnya YouTube gitu. Apakah kamu paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Apa sih kelebihan dan kekurangan penyimpanan optikal itu? Kelebihannya yaitu ukurannya lebih ringan. Tetapi kalau kekurangannya yaitu dapat rusak, lanjutannya rusak di dalam file itu. Apakah kamu paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Pak, HP saya kan lembut banget ya. Nah, terus pas saya cek penyimpanannya itu ternyata itu penuh, Pak. Kan sudah saya hapus, tapi itu masih lembut. Terus gimana? Oh, kemungkinan HP-mu itu terkena virus dan sebaiknya harus dibawa ke servis gitu. Paham? Walah gitu ya, Pak. Iya, Pak, paham. Ya udah, kalau nggak ada yang tanyakan, kalian kerjakan uji kompetensi halaman 91 A sampai B. As it was.
Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kumpulkan. Ya. Oke, pelajaran hari ini telah selesai. Silakan berkemas dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Hai, terima kasih telah menonton video dari kita. Semoga kalian enjoy.